Ini sedang proses mengembalikan data yang ke hidden karena virus ekstensinya dia itu GSA ya. Saya nggak tahu, kayaknya sih bukan ransomware. Nah, ini saya langsung masuk di database dan di sini sudah terlihat beberapa data yang sudah saya unhide di awal ya, tidak total. Lalu saya mau menghapus secara manual file virusnya ya, yang ini dia file yang mau saya hapus. Ini bukan data, ini prosesnya sudah selesai kayaknya, tinggal unhide all saja. Kayaknya virus ini tidak fatal ya, data beberapa saya cek aman, tidak ada yang rusak. Ini sudah prosesnya hampir selesai ya. Windowsnya saya defrost ya, jadi tidak perlu diinstal ulang, cukup tak bersihkan saja, nanti virusnya pakai Avast atau Avira. Soalnya kalau pakai Smartdev dia tidak detek ya, bukan virus lokal. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih.